guys, kembali kita dalam MeleTOP bersama dengan Shopee 11-11 Jualan Hebat. Kalau sebelum ni Isi dah kongsikan pasal eDuit, tapi korang terlepas. Pasal apa korang terlepas? Korang lalai. Hari ni kita bawakan seorang selebriti untuk kongsikan lagi pasal eDuit dan akan bermain goyang Shopee mode perlawanan. Kita persilakan Fiza Frizzy. Sabar. Kalau nak menang pun sabar. Belum lagi eh. Awak tengah berdepan dengan the champion of the goyang of the mode perlawanan. Confident. Awak relax. Confident. Awak relax. Okey, Fiza. Hari tu Isi ada explain selain daripada shopping, kita pun boleh buat duit dengan Shopee melalui eDuit. Fiza boleh tak cerita lebih lanjut apa lagi ganjaran eDuit ni? Okey, sebenarnya bila bercakap mengenai ganjaran eDuit ni, Nabil, memang sangat berbaloi kepada semua yang guna aplikasi Shopee walaupun sebagai pengguna baru Shopee. Yes, sir. Sebab Shopee ni dia punya baik hati sangat, dia nak bagi hadiah duit dekat kita semua. Dan kita akan dapat ganjaran eDuit sehingga RM100 apabila kita daftarkan diri kita dan aktifkan Shopee Pay Premium. Lepas betul, tu kan, betul. Ada lagi ganjaran dia. Apa dia? Antaranya kita ada RM25 eDuit, banyaknya. Ada voucher Shopee offline banyaknya yang bernilai sehingga RM60. Banyaknya. Dan untuk pengguna baru juga, anda akan dapat voucher welcome RM18 dengan pembelian minimum RM20. Seolah-olah kita hanya perlu bayar RM2 saja. Jimat ke tak? Jimat sangat. So tunggu apa lagi Fiza Frizzy? Bagi tahu dia orang. Buat apa? Senang je. Apa kata pergi cari telefon pintar, make sure ada bateri. Yes. Kita muat turun saja aplikasi Shopee dan kita aktifkan Shopee Pay Premium. Dah boleh terus guna ganjaran eDuit untuk shopping di Shopee. Yang penting kena claim dulu eDuit tersebut. Betul. Dan kepada pengguna aplikasi Shopee yang sedia ada, macam kita berdua. Macam kita berdua. Yang memang asyik shopping saja kan? Shopping sangat. Yes, kita akan dapat ganjaran RM10 apabila user username kita dirujuk oleh pengguna-pengguna baru. Contohnya, boleh guna nama saya eh? Shopee Nabil. Shopee Nabil. Okay, ya, betul. Okay. S-O-P-E-E Nabil. Okey, tak yalah, Nabil dah kaya. Apa kata bagi dekat Fiza untuk eDuit tu, cari saja username Fiza. Jangan. Fiza Frizzy. F-I-Z-A-F-R-I-Z-Z-Y. Lagi satu nak ingatkan ni. Kita kena tebus eDuit, lepas tu barulah kita shopping semasa Shopee 11-11 Jualan Hebat. Kalau tak, kita tak dapat Shopee eDuit RM100 tu. Betul. So itulah cerita dia. Yes. Okey. Sekarang ni, kalau dah sedia. Baiklah. Kita rasa itu adalah cukup untuk eDuit. Tapi kita sebenarnya nak teruskan untuk bermain goyang Shopee mode perlawanan. Itu saya punya ayat ke awak punya? Saya punya sepatutnya. Yang awak baca ayat saya ni. Tak apalah, kenapa? Silakan. Boleh? Boleh. Okey. Kalau dah sedia, jom ikut cara-caranya. Alright, trigger instruction slide QR code on the screen throughout Shopee Shake session. Yes, okey. Cara dia mudah. Silakan. Cara dia mudah saja. Boleh baca. Okay. Boleh baca, ikutlah langkah satu tu. Buka aplikasi Shopee. Langkah dua, tekan ikon goyang Shopee mode perlawanan. Langkah tiga, main goyang Shopee mode perlawanan untuk menang shilling Shopee dan hadiah-hadiah menarik. Lepas tu tekan match to play dan tunggu sampai kawan-kawan korang join. Dan dalam kiraan 3, 2, 1, kita mulalah bergoyang. Hanya ada 10 saat saja untuk goyang sebanyak mungkin untuk memenangi shilling Shopee. Nampak tak? Saya sebenarnya kan dah tak sabar-sabar dah untuk kita main goyang Shopee mode perlawanan. Sebab katanya awak hebat juara ya? Dah sedia? Mari. Match to play, dah tekan dah tekan ni. Matching. Matching, ready. Okey, anda semua pun boleh main juga. Okey, matching, sedia, matching. Okey, starting. 3, 2, 1. Let's go. Goyang. Jangan sebut. Berapa? Berapa? Jangan. Awak dapat berapa? Okay. Awak dulu. Okey, 3, 2, 1, 5. 5 tambah 5? 5. Tak, itu 5 tambah 5. Ini 5 tambah 5 ke? Yes, 5 tambah 5. 5 tambah 5, awak? Saya dapat 2 tambah 2. Yes! Aku dah cakap. Tak dengar ke tadi awal-awal dah cakap apa? You are playing with the champion, man. Eleh. Wow. Power kan? Tak apalah. Power kan? Kita ada lagi goyang Shopee mode perlawanan. Aku pandai goyang.
Aku pandai goyang. Kat rumah aja aku lebih goyang sebenarnya. Okey, guys, kita nak cakap terima kasih banyak. Fiza Frizzy, thank you so much, Fiza. Terima kasih. Kongsi apa yang Fiza tahu tadi tu. Lepas tu main pula goyang Shopee Mode Perlawanan sebenarnya dengan Shopee 11-11 Jualan Hebat. Kalau tak pasti kejari kita repeat balik. Baik. Kita rehat dulu. Woo! Mengah. Kita akan kembali sebelah ni bersama dengan Kaedah Moen dan Chi Ho dalam MeleTOP.